Rangkaian acara Gebiar Mahasiswa Pendidikan Eksakta atau Gempita 2015 telah berlangsung dari tanggal 25 hingga 28 Februari 2015. Acara yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Pendidikan Eksakta atau Himasakta ini sukses menyerap 800 siswa SMP dan SMA se-Sumbaksel sebagai peserta lombanya. Pada pembukaan kegiatan hadir perwakilan Gubernur Provinsi Lampung, Elia Mukhtar selaku Asisten 3 Bidang Kesejahteraan Masyarakat. Elia mengungkapkan bahwa kegiatan yang diselenggarakan ini merupakan langkah positif mahasiswa selaku agent of change. Seperti saya katakan tadi, bahwa kita bangga ya secara pribadi, apalagi pemerintah daerah, pasti bangga lah melihat kemajuan-kemajuan di ini. Dan kegiatan ini kan untuk menuju gitu ya, jadi tetap bersaing untuk ilmu-ilmu yang benar ya, begitu ya ininya. Dan harapan kita bahwa seperti kegiatan-kegiatan semacam ini, artinya memang ini suatu momentum gitu ya untuk kita bangkit gitu ini. Jadi harapan kita ya terus setiap tahunnya bahkan ada peningkatan saya kira. Secara tidak langsung, mahasiswa telah menginspirasi para siswa sekolah untuk berprestasi dan berdaya saing, jelas Elia. Gempita 2015 merupakan gelaran tahun ke-7 dan kali ketiga untuk tingkat Sumbaksel. Adapun tema yang diusung di tahun ini yaitu melalui Gebiar Mahasiswa Pendidikan Eksakta lahirkan sainitis berkualitas menuju Indonesia Emas. Terdapat 10 cabang perlombaan yang dibagi dalam kategori SMP dan SMA. Di antaranya lomba komik matematika, keterampilan laboratorium kimia, alat peraga fisika, olimpiade sains kerohanian, pembuatan mading 2 dimensi, lomba cerpen sains, karya tulis ilmiah biologi, pemanfaatan barang-barang bekas, olimpiade sains SMP, dan lomba cepat-tepat SMP dan SMA. Menurut Ketua Pelaksana Gempita 2015, Saputa Wijaya atau Pendidikan Matematika 2013, tujuan terselenggaranya kegiatan ini guna menggali potensi kreativitas siswa di bidang sains dan kerohanian. Selain itu juga, dengan hadirnya berbagai sekolah tingkat SMP dan SMA sederajat se-Sumbaksel ini dapat menjambung tali silaturahmi antara sesama pelajar dan guru terutama alumni Universitas Lampung. Tahun lalu ada sekitar 9 cabang perlombaan. Tahun ini ada 10 cabang perlombaan. Ada tambahan di LCT, lomba cepat-cepat. Terus ranahnya juga ada kerjasama dengan Bemunsri kalau di tahun ini gitu. Jadi ada untuk OS SMP ada panitia lokal dengan Munsri. Wakil Dekan 3 FKIP Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Muhammad Fuad menyampaikan rasa bangga kepada mahasiswa yang telah berusaha menyelenggarakan kegiatan ini. Gempita 2015 ini merupakan prestasi karena gelarannya mencakup wilayah se-Sumbaksel dan di dalam penyelenggaraannya ada gabungan kerjasama mahasiswa Unila dan Universitas Sriwijaya atau UNSRI Palembang, papar Fuad. Fuad menambahkan bahwa dengan terselenggaranya agenda ini, FKIP mampu menjadi barometer pembangunan khususnya kemajuan dari segi pendidikan ilmu eksak serta mampu menambah wawasan masyarakat. Gempita yang syarat dengan kegiatan fair play dan beroutput jelas ini dapat menjadi media implementasi teori-teori yang diperoleh di sekolah bagi siswa yang mengikuti lomba. Selain rangkaian lomba, panitia Gempita menggelar bazar di pelataran Aula K selama lomba berlangsung yang bekerjasama dengan sponsor. Ricky Fernando, Eka Prianto, EduSport TV melaporkan.